dengan aktivitas penambangan itu oleh pemerintah desa, oleh pemerintah daerah tidak terkontrol sehingga bentang alamnya menjadi rusak. Kemudian berakibat di lingkungan warga, di lingkungan Gunung Wijil itu sumur-sumurnya kering. Paling tidak ketika dibangun pasar itu ke depan bisa sebagai pengalihan mata pencarian warga masyarakat yang tadinya menambang batu dan sebagainya. Akhirnya mereka bisa mungkin bisa berpindah ke dagang. Kula sadé tempe teng Arjo Wijil dangune pun 2 taun. Godhonge sik mundhut kebon. Wontene pasar Arjo Wijil meng beto mriku niku mbok napa sik disadé saged telas. Nggih bantu kula, bantu masyarakat. Sak dangune enten peken niku sedaya nggih do sami seneng. Sami do cekap, sak cekap-cekape nggih ming barang alit. Dulu waktu penambangan dimulai usia saya masih 4 tahun. Nah, pada waktu itu di sini itu adalah gunung, namanya adalah Gunung Wijil. Nah, sebelum menjadi pasar, dulu tempat ini adalah bekas penambangan ya, penambangan batu kapur untuk dibuat gamping, terutama dari dalam masyarakat Desa Ngari khususnya, kemudian masyarakat luar juga sempat ada yang tadinya gunung tinggi kemudian ditambang, diambil batunya untuk kebutuhan untuk menggerakkan perekonomian masyarakat. Dari penambangan itu menimbulkan dampak tempat ini jadi sangat berlubang dan tadinya gunung kemudian jadi semacam cekungan seperti danau itu. Nah, terkait dengan kedalamannya,
bekas penambangan tersebut cukup lumayan dalam sih, cukup lumayan. Itu sekitar 10 sampai 15 meter, bahkan ada yang lebih di titik-titik tertentu ada yang. Kemudian di tahun 2015 kita dapat program reklamasi namanya, jadi pengurukan rata tanah. Jadi yang di sebelah sini, ini kan batuan-batuan yang belum ditambang itu karena dihentikan 2015, jadi pengurukan rata tanah sebelah sini diuruk ke sini untuk menutup yang area sini, area seperti ini saya diuruk rata tanah, kemudian dibangunlah pasar, kemudian kita beri nama Pasar Ekologis Argo Wijil, diresmikan tanggal 18 April tahun 2017. Kemudian pengelolaannya dikelola oleh warga masyarakat di Sanggari yang rata-rata itu masyarakat rumah tangga, ibu-ibu rumah tangga, dan sebagian juga penambang yang ada di Desa Sanggari. Saya dulu sebelum jadikan pasar, saya dulu jadi penambang batu untuk gamping. Terus setelah itu kan lama ya sudah rusak, habis rusak terus bikin pasar. Itu jadi saya itu sekarang kegiatan saya selain petani itu ya itu untuk menghidupi keluarga itu jualan susu kedelai. Ikutnya tambang itu kan saya sekitar tahun 85-an. Waktu itu saya masih sekolah kan sambil ikut tambang. Terus habis itu, terus saya ke Jakarta. Merantau. Habis merantau kan saya pulang kampung. Saya di sini, saya ikut tambang lagi. Sampai habis lah. Habis sampai rusak. Habis ditutup itu saya dagang keliling saya itu, dagang bakso. Kulo keliling ngangge motor. Nggih, sak setelah pasan itu kulo pun mboten keliling, menawa kulo dagang wonten pasar. Nek ditung-itung nggih tetep manu pedagang. Masalahnya penambang kan wis ngrekoso, Mbak. Wis ngrekoso, wis jenenge wong angkatan berat kan termasuk angkatan berat, alate linggis, bodem, battle. Tur nek ndek semonten payune kan dereng begitu lancar. Watu nunggu payu. Niku kan yang opak niku kan mboten me wong sitok. Wong puluhan munggah. Dadi ya engko nek pemene ngantri, dengan langsung engko untuk watu langsung payu ini gue buatan zaman semanten. Enak berdagang, jelas enak, tenaganya nggak begitu berat, terus penghasilannya ya lumayan. Neng kadang-kadang jenis orang pedagang kan nggak tentu anu buatan terus-terusan nunggu baris menit kan, yang jelas kan tetap ada hasilnya. Paling tidak ketika dibangun pasar itu ke depan bisa sebagai pengalihan mata pencarian warga masyarakat yang tadinya menambang batu dan sebagainya, akhirnya mereka bisa berpindah ke dagang.
satu ya. Terima kasih. Yang satu. Niki sebelum dari pasar, niki kulo anten riki niki kulo nambang jadi penambang batu. Anten lokasi riki, batu niku. Nek riyen diobong dinggo kanggo gamping batu kapur. Dereng di pasar, telah di pasar saat ini pun boten nambang malih marai pun ditutup dadi pasar terus. Saat ini pasar ini saged dinggo usaha lingkungan khususnya desa Nggadi riki. Niki alate ngeten niki. Niki linggis gedhe. Niki linggis cilik. Linggis kecil. Niki sing dinggo sing terutama sing linggis gedhe niki masalahe watune kan atos. Nek mboten digejulek sing kenceng seru niku mboten saged pecah. Demake nek pun pecah mangke dipukul ngangge bodem niki. Ngangge bodem niki. Bodem niki. Gedhe kriyen ngeten. Dan nek watu kan mboten mesti anu ngeten glite. Dulu itu namanya Gunung Wijil. Jadi di sana ada gunung yang menjulang tinggi, kemudian seiring dengan berkembangnya waktu oleh warga masyarakat sekitar gunung tersebut ditambang sehingga berjalan lama mulai dari tahun 1976 lah. Dengan aktivitas penambangan itu oleh pemerintah desa, oleh pemerintah daerah tidak terkontrol sehingga bentang alamnya menjadi rusak. Kemudian berakibat di lingkungan warga, di lingkungan Gunung Wijil itu sumur-sumurnya kering karena tidak ada lagi resapan air. Nah, di situ kemudian sekitar tahun 95 pemerintah desa kemudian mencoba mengeluarkan sebuah peraturan untuk menghentikan penambangan yang berada di Gunung Wijil tersebut karena memang di situ benar-benar kondisi alamnya rusak dengan adanya penambangan tersebut. Ya, semenjak reklamasi itu diratakan, tadinya kan jeglong-jeglong. Rusak tadinya dalam sekali di situ jeglungan itu sini sekitar 12-an meter lebih, 12-an meter lebih kira-kira. Dihentikan sekitar tahun 95 lah warga masyarakat, tapi di situ juga ada aktivitas tetapi sudah banyak yang sudah berhenti, tapi masih ada aktivitas juga. Kemudian secara resmi dihentikan total itu tahun 2005, itu dihentikan secara total. Tapi sebenarnya 95 itu sudah ada warning dari pemerintah desa untuk kemudian tidak lagi ditambang. Tapi oleh masyarakat karena itu merupakan mata pencaharian warga masyarakat, yang kemudian ketika itu dihentikan mereka juga kebingungan untuk mencari mata pencaharian, akhirnya tetap dilaksanakan sampai tahun 2005. Akhirnya di tahun 2005 itu pemerintah secara tegas menghentikan penambangan tersebut. Dikecilin. Lah masalahnya nek cara diitungnya kalau kepepet. Kepepetnya gawan. Lah nek saat ini nek pandane mboten nyambut damel sak isa-isane jenenge eneng omah itu ya. Mboten duwe penghasilan kan kanggo ngidupi anak bojo pripun carane tetep kula nggih usaha semuanya ben biar dapat hasil untuk ngidupin anak istri niku. Wong saya itu aslinya ya bukan penambang ini dulu, cuman ya karena keadaan ya niku jadi ekonomi jadi ya saya tempuh.
bodem sekitar 5 kilonan. Babnya kalau terlalu kecil mukulnya enggak bisa pecah kak, anunya lama. Paling enggak 5 kilonan yang ini bodem. Nah, linggis ini puluhan kilo. Linggis kan berat. Untuk ngejelek. Ini kan harus berat juga. Kalau enggak berat, kalau ngejeleknya enggak bisa anu cuman mental. Yang kecil sekitar ya 4 kilo lah. 3 kilo, 4 kilo. Boleh iya, berat. Kalau dari penambang itu punya berat. Cuman ya karena kerjaan enggak ada. Maksudnya itu ya adanya itu ya itu. Ini tapi ya lumayanlah alhamdulillah. Jadi kita enggak nganggur. Ini terus bisa diakologi ya karena kita dagang. Sule. Tinggal ngabisin. Sule nih mas. Setelah adanya pasar ekologis Argo Wijil ini terinspirasi dengan adanya penghijauan, kemudian bagaimana memanfaatkan alam dan sebagainya. Terbukti kemudian warga masyarakat sekarang sudah mulai kemudian memanfaatkan tanah-tanah pekarangan mereka untuk berkebun, untuk ditanami tanaman-tanaman sayuran dan sebagainya. Selain itu juga banyak kemudian warga masyarakat memanfaatkan pupuk-pupuk atau sampah-sampah yang mungkin organik yang tadinya itu sesuatu hal yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat, sekarang sudah mulai dimanfaatkan oleh masyarakat. Niki kula nanam jagung, lemai kula keduk ngangge pacul. Gek bar kula keduk, gek kula sukane rabok, gek kula sukane jagung. Kula nanam jagung, kula pupuki rabuk kandang. Ambil ini ambil sampah ini. Kita ambil sampahnya ya. Di pasar ekologis Argo Wijil ini kemudian untuk sampah-sampah yang organik dibuat pupuk organik, kemudian untuk sampah-sampah yang anorganik sebagian dibawa oleh teman-teman Karang Taruna untuk kemudian dikelola untuk kekayaan khas Karang Taruna mereka. Sudah pengambilan sampah dari pasar sudah kita giling, dan karena di sini di lingkungan pasar banyak pohon-pohon, kita bersihkan terus kita giling juga untuk pembuatan pupuk organik. Iya. Murah.
kabeh. Hasil dari pupuk organik. Setelah pengayaan, kita angin-ankan dulu biar agak kering. Setelah itu sudah kita kemas. Pupuk organik sudah jadi. Pupuk organik Pasar Ekologis Argo Wijil. Dampak positif yang kita rasakan setelah adanya reklamasi, kemudian dibangun pasar ekologis itu sendiri banyak sekali. Salah satunya adalah kemudian bentang alam yang tadinya terjadi kubangan tidak lagi, kemudian resapan air bisa berfungsi dengan baik. Artinya sekarang sumur-sumur yang berada di lingkungan pasar Argo Wijil itu kemudian sekarang sudah tidak kering lagi. Selain itu juga dengan adanya pasar Argo Wijil itu, ibu-ibu yang berada di lingkungan pasar itu atau di wilayah pasar tersebut sekarang setiap minggu pagi kemudian mereka berdagang di pasar ekologis Argo Wijil itu. Saya jual tempe mading harganya 500. Jualan saya setiap hari cendol Garut seharga Rp3.000. Jualan tiwul harganya Rp3.000. Saya mandian nasi jagung 2.000-an. Jualan puli harganya Rp500.